Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pandang utama Aman Zomai. Hari ini kita ada Asus VivoBook. Ianya sebuah laptop sebesar 11.6 inci dan ianya sebuah laptop Windows 8 dengan kemampuan skrin sesentuh. Sekarang boleh dikatakan dah jadi trend di kalangan pemina-pemina laptop dan juga komputer untuk mengintegrasikan fungsi touchscreen pada peranti mereka. Dan Asus VivoBook ini terdapat dalam 3 versi, iaitu yang diperkasakan dengan i3, Pentium ataupun Celeron. Yang ada pada kami sekarang ialah versi yang menggunakan Pentium, RAM sebanyak 4GB dan juga muatan dalaman sebanyak 500GB. Skrin 11.6 inci ini mempunyai resolusi 1366x768px. Jika anda boleh lihat, ianya berwarna pink dan kami difahamkan terdapat 3 versi, iaitu warna pink, warna metal grey dan juga putih. Sungguh pun ia bukan sebuah ultrabook dan anda boleh lihat, walaupun ia bukan ultrabook, sekarang dengan hanya membuka clamshell, ianya dapat resume dalam masa hanya 2 saat. Ia tidak ada lagi lagging-lagging seperti dahulu ya. Seterusnya, keyboard jenis chiclet dan malangnya kerana ia bukannya dari segi, dia bukan sebuah laptop premium, ia tidak mempunyai sokongan backlit seperti ZenBook. Dari segi rupa fizikal, pada bahagian kanan kita ada pembaca kad SD, jack untuk headphone, satu slot USB 2.0 dan tidak seperti kebanyakan ultrabook yang ada sekarang, ia masih mempunyai sokongan untuk RGB. Pada bahagian kiri pula kita ada, jika boleh lihat, dia mempunyai USB 3.0 satu dan juga satu lagi USB 2.0, satu output HDMI dan sekali lagi tidak seperti kebanyakan ultrabook, terdapat lagi slot untuk LAN cable, LAN network. Ianya seberat 1.4kg dan ianya boleh dikatakan sebuah laptop yang ditujukan kepada mereka yang hanya tidak melakukan tugasan-tugasan berat. Harga saranan ialah sekitar RM1599 dan sudah pun berada di pasaran sekarang. Asus VivoBook S200 ini juga didatangi dengan beberapa aplikasi khas yang dibuat sendiri oleh Asus, dan jika anda boleh lihat pada bahagian sini ada terdapat Asus Product Demo, Power Gear Hybrid dan Asus VivoBook. Jika saya menekan Asus VivoBook, dia ada beberapa ketapan power saving sebagai contoh. Jika anda mahu tekan off, Audio Wizard untuk melakukan perubahan sistem audio, sistem setting untuk memudahkan. Dan seperti yang kami dengar daripada kebanyakan pembaca, Windows 8 mungkin ada melakukan banyak perubahan dari segi antara muka dan penggunaan, dan ini mungkin menyukarkan mereka yang mahu belajar. Dan Asus mendatangkan Asus S200 VivoBook ini dengan beberapa aplikasi tutorial untuk memudahkan anda mempelajari antara muka dan juga fungsi-fungsi yang ada pada Windows 8. Selain pada itu, ia juga didatangi dengan sebuah lagi aplikasi dipanggil Power 4 Gear Hybrid. Ini hanyalah sebuah aplikasi untuk memudahkan anda melakukan battery management dan juga sama ada nak mau aktivasikan performance ataupun ekonomi. Anda boleh melakukan tetapan-tetapan seperti adakah display anda mahu memadamkannya dan enable disable benda-benda yang akan dipaparkan. Sekian sahaja pandang utama Aman Zomai. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video daripada kami, sila langgani channel kami. Dan jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.